Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'i ulmi fi darain amin. Wa la yamunu ay la yunfiku minhu ala nafsi hadaran wa la safaran. Wa la yamunu ay maksudnya la yunfiku, tidak boleh seorang amil memberikan nafkah ya minhu minhu ya daripadanya, daripada harta kirat. Kemarin kita udah kaji kirat itu ya suatu akad ya, seseorang punya harta ya, dia berikan kepada orang lain untuk diperdagangkan, lalu nanti modalnya bersama-sama sesuai dengan perjanjian waktu akad. Jadi kita harus ngerti apa itu qirat ya, biar bisa paham sini. Tidak boleh la yunfiku, enggak boleh menafkahkan iya si amil minhu daripada harta qirat. Jadi menggunakan harta qirat ala nafsi, kepada dirinya sendiri, hadron wala safaran, baik pada waktu dia hadir maupun pada waktu musafir. Nah, dia hadir maksudnya enggak kemana-mana di situ, musafir dalam bepergian. Jadi jangan dia belanja makan buat dirinya pakai duit kirot ya, pakai duit dagangannya itu enggak boleh ya. Kenapa? Karena dia ya punya gaji. Kalau makan di situ habis ntar duitnya. Kenapa? Li anna lahu nasiban min ar-ribhi. Karena bahwa bagi amil nasiban itu mempunyai bagian min ar-ribhi daripada keuntungan. Fala yasta'iku syai'an akhra, maka tidak mustahik ia si amil ya sesuatu pun yang lain, enggak boleh ya. Dia bagian dia di situ aja udah di riba ya, keuntungan yang ada di antara keduanya. Walau suritul mu'natu fil aqdi fasada, maka jikalau disyaratkan ya, disyaratkan mu'nah ya, biaya hidup amil ya, ongkos ya pada akad, fasada maka rusak. Jadi duitnya itu ada di dagangannya itu, di kiratnya itu rusak. Kenapa? Karena dia punya gaji. Jadi andai kata disyaratin itu rusak akadnya. Wasudiko amilun biyaminihi, dibenarkan akan amil ya, biyami dengan sumpahnya, fi dakwa talafin, pada dakwa rusak ya, ya dibenarkan, fi kullil mali au ba'di, pada semua harta atau sebagian harta. Jadi kata si amilnya ini ya, duitnya ini, duitnya hilang, duitnya apa gitu ya, rusak, dibenarkan dia tuh si amil. Kenapa? Li annahu ma'munun, karena bahwa si amil itu terpercaya dia. Naam, ya nassa fil Buwaiti, telah menaskan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Buwaiti, wa'tamadahu jam'un mutaqaddimuna, dan dikuatkan oleh jamaah mutaqaddimun, annahu akan bahwasannya
Lau akhoza, jika lo mengambil ia, si amil, ma la yumkinu al-qiyamu bihi, akan sesuatu yang tidak memungkinkan akan si amil oleh berdiri dengannya. Maksudnya berdiri sini, ya, untuk memeliharanya, enggak mungkin dia. Tapi dia ambil juga. Ya. Maka kalau begini, fatalifa ba'dahu, ya, fatalifa ba'du dominahu. Lalu rusak sebagiannya, maka si amil nanggung. Orang kagak bisa, ngapa mesti ngambil juga. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita rasanya enggak bisa, jangan kita ambil, ya, untuk memegang. Rasanya kita enggak bisa, jangan. Nanti akan merusak diri kita sendiri. Wal amilu annahu qiradun. Kelewatannya. Kenapa li annahu farraqa bi akhzihi? Karena bahwasannya dia gegabah dengan mengambilnya, lalai, teledor dengan mengambilnya, atau jangan diambil. Wayat taridu dzalika fil wakili wal wadi'i wal wasin. Wayat taridu, dan berlaku dzalika demikian itu fil wakili, ya, masalah ini, ya, sama pada wakil. Artinya sesuatu yang dia enggak mampu dia ambil juga, maka dia nanti bakal nanggung. Ada wakil, ya, seorang wakil begitu, wal wadi'i, orang yang menerima titipan, wal wasi, orang yang, ya, memegang wasiat. Walau idda'al maliku, jikalau seorang pemilik harta kirad mendakwah ba'da talafi, setelah rusak, annahu qardun, dia bilang setelah rusak bahwasannya itu adalah qard. Qard itu utang, itu utang, kata yang punya, yang punya, yang milik, yang mempunyai harta itu utang. Wal amilu annahu qiradun, kata si amil yang bekerja itu qirad, itu harta dagangan, bukan jadi utang. Maka kalau begini, hulifal, ya, amilu, disumpah yang amil yang bekerja, ya, disumpah akan amilnya yang bekerja, kama aftabi ibnu sholai, kalau bagai seperti telah, sebagaimana telah memfatwakan dengannya oleh ibnu sholai, seperti imam bagai. Jadi disumpah benar, ya, benar, ini kirat, benar Pak Hakim, ini kirat, bukan utang. Jadi kirat apa tuh? Harta dagangan rusak, umpama ini harta dagangan ini emang rusak. Berarti kan kalau harta dagangan, harta kirat, berarti ketika dia tidak teledor, maka dia tidak menanggung. Kalau teledor, dia menanggung. Khilafan lima rajahul zarkasiyu wa ghairuhu min tasdikil maliki, bersalahan bagi apa yang, ya, kepada apa yang telah dirojahkan, dikuatkan oleh Imam Zarkasi dan lainnya daripada membenarkan Malik. Jadi Malik dibenarin, ya, itu utang, itu utang jadinya. Jadi dibenarkan kata si, apa yang dikatakan oleh si Malik, oleh yang memiliki harta. Fa in aqama bayyinatan, maka jika lo keduanya mendagangkan bayyina, bukti, ya, qudimat bayyinatul maliki al aujai, maka didahulukan bukti
pemiliknya, si Malik atas kaul yang lebih kuat. Kenapa ni? Anna ma'aha ziyadata ilmin. Karena bahwa bersamanya ya itu ada bertambah ilmu. Jadi pengetahuannya lebih banyak. Ya, Malik daripada yang bekerja. Wallahu a'lam bishawab.